Jadi kalau kita pijak bendera, kita pijak Malaysia itu. Dan kalau kita bakar bendera, kita bakar Malaysia itu. Kalau hati itu sendiri tidak putih, at the end of the day, kita sendiri boleh tahu bahawa ke mana sebenarnya semangat patriotik itu. Kita suka bertikam lidah tetapi tidak berperangan. Tak boleh main-main sebab dia punya bendera Malaysia tu sangat ada, orang kata, deep meaning. Semua rakyat Malaysia harus faham memahami satu antara sama yang lain. Tak payahlah dia nak pasang tongkat terbalik, ya, tak menghormati dia ataupun nak tukar warna. Lambang bendera yang menjadi tonggak kita, jangan kita permainkan. Bagi saya, mereka yang membuat perkara tersebut tak patut dinamakan warga negara Malaysia. So, maknanya keamanan bukanlah sesuatu benda yang datang bergolek macam tu. Kita patut pandang bendera Malaysia tu sebagai, orang kata, maruah kita lah. Makin kerap orang menghina bendera dan mungkin kita perlu satu harta yang lebih tegas. Jiwa kita ni mesti bekerja sendirilah, bekerja untuk negara. Kita bercakap tentang 63 tahun kita merdeka, takkanlah pasang bendera masih terbalik. Kenapa orang ini tidak menghargai jago gembira?